Selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Info hari ini bantuan kerajaan Malaysia. Info hari ini daripada portal Malaysia yang ramai golongan B40 perlu tahu. Bantuan bingkas RM300 untuk golongan B40 mohon sekarang. Bantuan ini dikenali sebagai bantuan kehidupan sejahtera yang diperkenalkan oleh kerajaan pusat bagi meringankan beban kehidupan terutamanya golongan B40. Program bantuan online bingkas online. Program ini bertujuan untuk meluaskan lagi capaian dan menambah baik program Kasih Ibu Pintar Selangor ataupun KISS dan program Kasih Ibu Tunggal Smart Selangor agar manfaatnya dapat dirasai bukan saja oleh golongan ibu tapi juga dapat dirasai oleh ahli keluarga yang lain. Sasaran program ini adalah untuk 30.000 keluarga dengan bantuan RM300 akan diberikan. Syarat permohonan berikut adalah syarat permohonan untuk bantuan ini. Mestilah warga negara Malaysia, lahir di Selangor atau menetap di Selangor melebihi 10 tahun, pemilih berdaftar di negeri Selangor, pendapatan isi rumah di bawah RM3.000 sebulan, dan keluarga yang mempunyai tanggungan berusia 18 tahun ke bawah. Cara permohonan, pergi ke laman web rasmi bingkasselangor.com dan masukkan nomor telepon Anda, isi setiap maklumat yang diperlukan dan hantar permohonan. Anda boleh juga search di Malaysia, search di portal Malaysia, laman web bantuan bingkas RM300 untuk B40, bantuan bingkas atau dikenali sebagai bantuan kehidupan sejahtera Selangor. Hai, hello, selamat petang, salam sejahtera keluarga Malaysia yang sangat dikasihi. Terima kasih semua sudah support channel ini. Kepada Anda yang sudah lama maupun yang baru di dalam channel ini, saya mengucapkan ribuan-ribuan, jutaan-jutaan terima kasih. Jadi channel ini adalah khas untuk package bantuan, info terkini package bantuan untuk keluarga Malaysia, info terkini untuk package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, tidak lama lagi kita akan sampai ke bulan Ogos, lebih kurang seminggu lebih lagi. Nah, walaupun video ini saya akan post pada bulan Ogos, nah ini adalah senarai bantuan yang Anda perlu tahu untuk golongan B40, M40 maupun semua yang layak terima bantuan ini. Sebenarnya banyak bantuan yang kerajaan agihkan, banyak package bantuan yang kerajaan laksanakan. Mungkin nama yang sudah lupa, BMT RM600, bantuan BIB RM450. Nah, bantuan BIB mungkin nama yang tidak tahu. Bantuan BIB adalah bantuan ibu bersalin RM450, tetapi bukan untuk seluruh keluarga Malaysia, hanya untuk negeri Sarawak. Saya yakin dan percaya bahwa setiap negeri ada bantuan khusus masing-masing. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu bantuan. Jumlah bantuan ini RM200 sehingga RM1.000. RM200 sehingga RM1.000 yang akan dilaksanakan pada bulan Ogos. Nah, apakah bantuan ini? Nah, ramai yang sebenarnya layak tetapi belum lagi buat permohonan. Dan mungkin masih ada yang sudah buat permohonan tetapi belum lagi diluluskan. Nah, bantuan ini simple saya sampaikan kepada Anda. Pada Anda di luar sana, package bantuan ini minimum RM200 dan maksimum RM1.000 adalah bantuan kebajikan, bantuan JKM layak kepada keluarga Malaysia, khususnya kepada B40 maupun M40 yang layak. Bantuan BKK ada, bantuan BWI, bantuan OKU, nah, BKK bantuan nas kanak-kanak, bantuan BWI, bantuan warga emas, bantuan BOT, bantuan orang tua, nah, banyak lagi. Selain daripada itu, selepas bulan Ogos pula akan ada satu lagi bantuan, package bantuan yang sudah pasti dinanti-nantikan oleh keluarga Malaysia penerima BKM fasa yang ketiga. Nah, untuk BKM fasa ketiga akan dikreditkan pada bulan September. Tariknya belum ada, tetapi yang kita pasti akan dikreditkan pada bulan September ini. Nah, untuk pengetahuan semua, kepada yang Anda di luar sana yang sudah membuat rayuan, tanya kepada Anda, bagi mereka yang di luar sana yang sudah buat rayuan, golongan B40, dan semua yang layak untuk terima BKM, tetapi tidak diterima, status gagal pada permohonan pertama itu, pada Januari lalu. Nah, beritahu kepada Anda yang sudah membuat rayuan, yang sudah diterima, sudah diluluskan, Anda akan terima bayaran BKM. Bagi semua yang sudah buat rayuan, Anda akan terima bayaran BKM fasa ketiga dan pada fasa keempat akan dibayar sekali. Yaitu BKM fasa pertama dan fasa kedua Anda tidak menerima apa-apa. Tetapi
pada fase ketiga dan fase keempat Anda akan terima sebab Anda sudah buat rayuan. So, tanya kepada B40 yang sudah buat rayuan. Jadi itu saja info hari ini, semoga Anda dalam keadaan baik. Terima kasih sudah support channel ini. Sekali lagi, channel ini adalah khas untuk info bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri. Terima kasih Malaysia, karena menonton.